Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, Rizy akan membawakan alur cerita dari film yang berjudul Invisible Evidence. Film ini bercerita tentang gadis buta yang menjadi saksi atas kasus penculikan. Dia berusaha sebaik mungkin untuk mengungkap kasus tersebut agar si penculik segera ditangkap oleh polisi. Akankah dia berhasil melakukannya dan bagaimana cara dia mengungkap kasus tersebut? Rizy akan menceritakannya untuk kalian. So, ini dia Invisible Evidence 2020. Film dimulai ketika seorang gadis terbangun saat anjingnya datang menghampiri. Dia adalah Sarah, gadis muda yang tidak bisa melihat dan hidup seorang diri. Sarah sangat menyayangi anjingnya yang bernama Ben dan selalu merawatnya dengan baik. Untuk menjalani hidupnya, dia dibantu oleh smart assistant yang terpasang di rumah dan ponselnya. Suatu ketika, dia ditemani Ben pergi ke akademi polisi tempat di mana dia pernah bersekolah. Sarah bertemu dengan salah satu pimpinan di sana dan meminta kepadanya untuk menerimanya kembali di akademi dengan alasan dia sudah bisa membaca dan menulis menggunakan sistem Braille, juga mampu mengoperasikan komputer dengan efisien. Dalam kilas balik, tepatnya 3 tahun lalu, Sarah menjalani sesi pelatihan pasukan khusus dengan baik. Setelah itu, dia pergi ke sebuah klub malam tempat di mana adiknya tampil sebagai DJ. Dengan marah, Sarah menerobos klub malam itu, mencabut kabel listrik dan menyeret adiknya keluar. Sang adik yang tidak terima marah saat dia diminta untuk meninggalkan kebiasaan buruknya itu dan fokus pada sekolahnya. Namun, apa boleh buat, Sarah adalah kakak yang tegas yang tidak segan memukul adiknya jika dia salah. Setelah mengikat tangannya dengan bandana, Sarah memasukkan adiknya itu ke dalam mobil dengan paksa dan mengaitkan sabuk pengamannya agar dia tidak bisa bergerak. Setelah itu, mereka pulang dan terungkap bahwa kedua orang tua mereka sudah tiada. Sebagai kakak, Sarah memegang tanggung jawab untuk mendidik adiknya itu dengan baik. Sang adik yang masih tidak terima terus mengoceh dan menyalahkan Sarah atas tindakannya yang selalu mengatur. Pertengkaran mereka yang semakin hebat membuat Sarah tidak fokus berkendara dan akhirnya mereka mengalami kecelakaan. Sarah terjatuh saat dia berusaha menyelamatkan diri, sementara adiknya masih terikat kencang di dalam mobil. Di saat yang sama, bensin yang bocor mulai menetes diikuti oleh percikan listrik dari kabel yang terputus. Dengan lemas, Sarah bangkit dan berusaha menyelamatkan adiknya itu, namun sayang, mobil itu meledak dan adiknya tidak terselamatkan. Sejak saat itu, Sarah mengalami kebutaan dan dia terpaksa keluar dari akademi polisinya. Sepulangnya ke rumah, Sarah mendengar berita tentang kasus hilangnya para gadis yang belakangan ini marak terjadi. Tidak lama dari itu, dia pergi ke rumah lamanya untuk memperingati hari kematian adiknya. Bibinya yang datang berkunjung menyarankan Sarah untuk menjual rumah tersebut karena sudah lama tidak dihuni. Sarah menolak karena itu adalah bagian dari kenangan masa lalunya. Di malam harinya, Sarah pulang bersamaan dengan hujan yang deras. Dia menunggu taksi online di sebuah halte bersama beberapa orang lainnya. Namun, satu persatu di antara mereka pergi hingga akhirnya menyisakan Sarah seorang diri. Setelah lama menunggu, taksi online pun tiba. Supir memanggil Sarah untuk masuk, berusaha ramah dan memberikan sebotol air minum kepadanya. Namun, gelagat supir itu semakin mencurigakan saat dia memaksa Sarah untuk meminum air tersebut. Karena terus memaksa, supir tidak fokus dan akhirnya menabrak pejalan kaki. Alih-alih membawanya ke rumah sakit, supir malah memasukkan korban ke bagasi mobilnya. Sarah yang menyadari sesuatu ikut keluar bertanya apa yang telah terjadi. Menyadari Sarah tidak bisa melihat, supir itu berbohong, berkata bahwa dia hanya menabrak seekor anjing. Namun, Sarah mendengar suara geraman manusia dan dia berusaha menelpon polisi. Supir itu melempar ponsel Sarah dan memaksanya untuk masuk kembali ke mobil. Sarah sempat melawan sebelum akhirnya dia ditinggalkan supir itu. Di saat yang sama, seseorang berhenti dari motornya dan melihat kejadian tersebut. Ketika Sarah melaporkan kejadian itu, polisi kurang percaya kepadanya karena dia buta. Sarah terus berusaha untuk meyakinkan polisi itu sampai akhirnya seorang wanita datang menghampiri mereka berdua.
Dia adalah detektif bunga yang kebetulan menjadi idola Sarah saat dia berada di akademi polisi. Setelah menjelaskan apa yang terjadi, Sarah meminta detektif bunga untuk segera mengusut kasus tersebut. Sementara itu, supir tadi meletakkan korbannya di atas meja dan menyetubuhinya setelah membuatnya pingsan. Setelah melakukan aksi bejatnya itu, pelaku membakar barang-barang korban termasuk buku catatan milik Sarah yang tertinggal di mobilnya. Mengejutkannya, pelaku tidak hanya menculik satu wanita, dia juga mengoperasi mata mereka yang entah tujuannya untuk apa. Keesokan harinya, detektif bunga dan anak buahnya mendatangi rumah Sarah untuk meminta kesaksiannya lebih lanjut. Sarah menjelaskan setiap detail dari kasus tersebut, mulai dari ciri-ciri mobil yang terasa mewah, aroma mobil seperti desinfektan, dan logat bicara tersangka yang berasal dari suatu daerah. Tidak hanya itu, Sarah memperkirakan tinggi badan tersangka dengan memperhitungkan nada suaranya. Dia juga mengidentifikasi bahwa tersangka adalah kidal, terbukti dari penggunaan jam tangan di tangan kanannya. Kemudian, Sarah bercerita tentang bagaimana dia dipaksa untuk meminum sesuatu. Dirasa sudah cukup, detektif Bunga pergi untuk melanjutkan investigasinya. Bunga pergi ke setiap bengkel dan bertanya apakah ada mobil yang diperbaiki karena kecelakaan. Namun, kebanyakan dari bengkel itu mengklaim bahwa sejak kemarin mereka hanya menerima perbaikan ringan saja. Tidak lama dari itu, Bunga mendapat telepon dari Sarah mengenai saksi baru dari kasus tersebut. Dia adalah pria bermotor yang sebelumnya kita ceritakan. Sebut saja namanya Alex. Alex tidak melihat kejadian itu dari awal dan dia hanya memberikan keterangan jenis mobil yang menurutnya adalah Audi Q7. Bunga tidak menerima kesaksian itu karena Alex terlihat main-main, terlebih dia hanya menginginkan imbalan untuk itu. Ketika Alex pergi, mobil Audi yang dimaksud Alex sudah menantinya dari kejauhan. Di malam hari, Sarah mendapat panggilan misterius yang ternyata berasal dari penculik itu. Dia mengetahui nomor Sarah dari buku catatannya yang tertinggal saat itu. Anehnya, dia tidak berbicara sedikit pun dan menutup kembali teleponnya. Singkat cerita, detektif Bunga mendatangi setiap pengemudi taksi online di wilayah TKP dan merekam suaranya. Kemudian dia meminta Sarah untuk mengidentifikasi setiap rekaman tersebut. Sayangnya, tidak ada satupun yang menurutnya cocok. Setelah itu, mereka berdua makan malam bersama dan saling bercerita tentang kepolisian. Sementara itu, di sebuah tempat, ketika Alex bermain skateboard, pria misterius terus memperhatikannya. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Alex pergi meninggalkannya dan berlari secepat mungkin. Pria itu terus mengejar dan Alex terus berusaha menghindarinya. Di saat yang sama, detektif Bunga yang sedang bersama Sarah menelpon Alex untuk mempertanyakan kembali kesaksiannya. Panggilan tersebut ditolak karena Alex sedang kesulitan saat itu. Setelah berhasil menyembunyikan diri, ponsel Alex kembali berdering dan akhirnya dia tertangkap. Ternyata pria itu adalah penculik yang sudah mengamati gerak-gerik Alex selama ini, dan dia bermaksud untuk menyingkirkan saksi kejahatannya. Setelah membenturkan kepala Alex dan membuatnya pingsan, pelaku pergi meninggalkannya karena ada seseorang yang mendekat. Panggilan masuk yang masih berdering di handphone Alex dijawab oleh seseorang yang menemukannya. Alex yang tidak menyadarkan diri dibawa ke rumah sakit. Saat itu, Sarah mencium aroma desinfektan yang serupa dengan aroma mobil penculik. Dari apa yang Sarah pelajari, dia yakin betul bahwa minuman yang diberikan kepadanya mengandung sejenis obat bius yang disebut kloroform, di mana benda itu hanya bisa didapatkan oleh staf medis. Sementara itu, detektif Bunga merenungkan kembali kesaksian Alex sebelumnya mengenai mobil Audi yang dia maksud. Selama investigasi, Bunga tidak menemukan taksi online yang menggunakan mobil Audi, dan hal itu menimbulkan spekulasi baru bahwa pelaku bukanlah supir taksi online. Namun, yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa pelaku bisa tahu bahwa Sarah sedang menunggu taksi online saat itu. Kemudian Sarah teringat bahwa di hari kejadian saat dia menunggu taksi, ada seorang wanita yang marah melalui telepon karena terlalu lama menunggu. Sarah menyimpulkan bahwa pelaku mungkin saja menggunakan aplikasi kencan dan akan bertemu dengan wanita itu. Namun karena dia sudah pergi, pelaku mengira Sarah adalah lawan kencannya. Detektif Bunga seakan menemukan benang merahnya karena baru-baru ini dia telah menyelidiki kasus tentang gadis yang hilang dan kebetulan semua korbannya menggunakan aplikasi tersebut.
Setelah itu, Sarah bercerita tentang panggilan misterius yang sebelumnya dia terima. Kemudian detektif Bunga meminta anak buahnya untuk menyelidiki nomor tersebut. Sementara itu, pelaku menyusup ke rumah Sarah dan melihat barang-barangnya yang ada di sana. Entah apa maksud dan tujuannya saat itu, dia terlihat seperti mencari sesuatu. Keesokan harinya, Alex tersadar dan menyalahkan Sarah karena sudah menghubunginya tadi malam, karena mungkin saja dia akan selamat jika persembunyiannya tidak terungkap. Sifat Alex yang tidak sopan mengingatkan Sarah kepada adiknya. Sarah merasa bersalah kepada Alex karena sudah menyeretnya ke dalam kasus tersebut. Setelah itu, detektif Bunga mendapatkan panggilan tentang nomor telepon yang sebelumnya diselidiki. Ternyata, nomor itu milik seorang gadis yang juga dinyatakan telah menghilang. Semuanya menjadi jelas bahwa pelaku itu adalah sosok penculik gadis yang tengah diberitakan media selama ini. Sepulangnya ke rumah, Sarah dikejutkan oleh panggilan telepon dari penculik yang ternyata sudah memasang kamera CCTV di rumahnya. Dia juga menyelidiki masa lalunya, termasuk tragedi yang menimpanya 3 tahun lalu. Ketika Sarah bertanya apa keinginannya, dia meminta Sarah untuk tidak mengusik lagi urusannya. Menyadari keberadaan Alex juga terancam, Sarah yang ditemani Ben memberanikan diri pergi ke rumah sakit dan meminta Alex untuk tetap tinggal sementara waktu. Alex yang tidak peduli menghiraukannya dan pergi bersama teman-temannya. Ketika Sarah pulang menaiki bus, Alex yang sudah berpisah dengan teman-temannya melihat pelaku ada di dalam bus yang sama dengan Sarah. Alex segera menelponnya, memintanya untuk tidak bertanya dan mengikuti setiap instruksinya. Melalui video call, Alex memberikan instruksi kepada Sarah kemana dia harus pergi. Ketika Sarah hendak turun dari bus, penjahat dengan cepat mengancamnya dengan pisau kecil, memintanya untuk tetap diam dan mengikutinya. Bus yang tidak berhenti membuat Alex panik. Untung saja dia bertemu temannya yang membawa motor dan bergegas untuk mengejar Sarah. Sementara itu, Sarah yang dibawa oleh penjahat berusaha melarikan diri saat dia menyemprotkan sesuatu ke matanya. Masih dalam video call, Alex bagaikan mata bagi Sarah yang terus memberikan petunjuk kemana dia harus pergi. Walaupun harus terjatuh berulang kali, Sarah terus berusaha melarikan diri dari penjahat yang terus mengejarnya. Sarah terpisah dengan Ben, kemudian dia diberi petunjuk untuk memasuki kawasan gedung dan menaiki lift. Sayangnya, penjahat itu berhasil mengejarnya dan membuatnya pingsan. Ben yang terpisah akhirnya kembali menyerang penjahat itu dan menyeretnya keluar dari lift. Sayangnya, itu adalah perjuangan terakhir bagi Ben, sebelum akhirnya dia tewas ditikam oleh penjahat itu. Namun untungnya, penjahat itu terpaksa meninggalkan Sarah saat pintu lift tertutup dan membawanya ke lantai atas. Penjahat itu pulang dengan kesal dan melakukan aksi bejatnya lagi sebagai bentuk pelampiasan. Sementara itu, Sarah ditemukan oleh warga dan dibawa ke rumah sakit setelahnya. Keesokan harinya, dia harus menerima kenyataan pahit bahwa Ben, anjing kesayangannya itu, telah tiada. Singkat cerita, polisi mendapat jejak penjahat itu melalui rekaman CCTV yang ada di basement gedung. Berdasarkan hasil investigasi, tersangka berprofesi sebagai staf medis, memiliki kebiasaan kidal dan memiliki mobil Audi. Pihak polisi bekerja sama dengan rumah sakit untuk mengidentifikasi staf medis berdasarkan ciri-ciri tersebut. Sementara itu, penjahat kembali melakukan aksi bejatnya. Dia mengambil korban terbaru kemudian mengoperasi matanya tanpa obat bius. Entah apa maksud dan tujuannya, yang pasti dia adalah psikopat gila yang kejam dan sangat brutal. Di lain tempat, kepolisian mendapat informasi baru yang sangat menentukan. Mereka mendapatkan 2 ID aplikasi kencan yang diduga salah satu di antaranya adalah ID milik penjahat. Tentu itu adalah titik terang karena dengan begitu mereka bisa melacak keberadaannya. Sementara itu, hubungan Sarah dan Alex semakin membaik. Kehadiran Alex akan mengobati Sarah dari rasa kehilangan adiknya. Usianya yang sama, tingkahnya yang serupa, bahkan hobi yang tidak berbeda membuat Alex bagaikan adik kedua bagi Sarah. Di malam hari, Bunga dan anak buahnya sudah mendapatkan lokasi tersangka. Dalam perjalanannya menuju lokasi tersebut, terungkap bahwa penjahat itu adalah seorang ahli bedah plastik mata yang cukup terkenal. Dia juga berkencan dengan salah satu wanita yang awalnya adalah kliennya sendiri. Namun anehnya, tidak ada informasi tentang mereka baru-baru ini. Tidak ada riwayat panggilan, tidak ada transaksi kartu kredit, dan semuanya seakan menghilang di telan bumi. Sementara itu, kita diperlihatkan dengan sosok wanita yang menjadi kekasih penjahat itu. Dia terbaring lemah karena terus diberi obat bius. Dalam kilas balik, hubungan mereka awalnya terlihat baik-baik saja. Namun semuanya berubah ketika bajingan itu memaksa kekasihnya untuk mengoperasi matanya supaya terlihat lebih sempurna.
Kekasihnya yang menolak membuat penjahat itu marah dan menyerangnya dengan emosi yang tidak terkendali. Kembali ke masa sekarang, Bunga dan anak buahnya tiba di lokasi. Penjahat itu menyadari kehadiran mereka dan menyiapkan senjata. Sementara itu, Bunga berpencar dengan anak buahnya dan menemukan mobil Audi yang dimaksud Alex selama ini. Dia juga menemukan tumpukan plat nomor palsu di dalam gudang. Tiba-tiba, penjahat itu menyerang Bunga dari belakang. Bunga sempat melawan sebelum akhirnya dia ditikam dan tidak menyadarkan diri. Kemudian, penjahat itu pergi meninggalkan Bunga setelah mengambil handphonenya. Sementara itu, anak buah Bunga yang ada di dalam rumah menemukan korban yang terbaring. Dia segera menelpon polisi untuk datang ke lokasi tersebut. Setelah itu, dia menemukan Bunga yang dengan lemas memintanya untuk segera membantu Sarah. Di saat yang sama, penjahat itu mendatangi Sarah yang kebetulan sedang ditemani Alex di rumah lamanya. Alex yang mengetahui keberadaannya mulai menghadang penjahat itu dan meminta Sarah untuk segera memanggil polisi. Sarah bergegas menuju kamar untuk mencari ponselnya, namun sayang, ponsel itu terjatuh dan Sarah tidak bisa melihatnya. Alex terus berusaha menahan penjahat, sementara Sarah memutar otaknya untuk mengelabui penjahat itu. Keadaan semakin mencekam ketika hujan mulai turun. Sarah berhasil mengecoh penjahat dan menemui Alex yang terbaring lemah di lantai bawah. Ketika Sarah membawa Alex menuju gudang, penjahat melihatnya dan mulai mengejar. Ketika penjahat itu mendobrak gudang, Sarah menyiramnya dengan minyak dan kemudian membakarnya. Sarah memanfaatkan momen itu untuk melarikan diri, namun sayangnya penjahat itu tidak menyerah. Dia kembali setelah api di tubuhnya padam, mencekik Sarah dan membantingnya hingga dia lemas, tidak berdaya. Ketika penjahat itu hendak membuka celananya, Alex bangkit, memukul penjahat itu dan pergi melarikan diri dengan Sarah. Namun upayanya gagal karena bedebah itu terlalu kuat untuk mereka hadapi. Di bawah hujan yang lebat, penjahat itu mencekik Alex yang berteriak kepada Sarah untuk melarikan diri. Sementara itu, Sarah terdiam saat dia mengingat kembali masa lalunya. Dia berteriak dan berkata bahwa dirinya tidak seperti dulu lagi, yang meninggalkan adiknya begitu saja. Ketika penjahat itu mendekatinya, Sarah meraih skateboard yang ada di taman, lalu menghantamkannya dengan kuat tepat di kepala penjahat itu. Film ini berakhir ketika Sarah memeluk Alex yang masih tersadar, diikuti dengan bayangan masa lalunya yang bertemu dengan sang adik.